Mulika Jati mulang ke asal Gubernur Jawa Barat Banten periode 1870-1875 Solihin GP Tilar Dunia jam tilu lewih 8 menit poe Salasa 5 Maret 2024. Almarhum kungsi dirawat salila 12 poe di Rumah Sakit Advent Bandung samemeh Tilar Dunia. Almarhum ngantunkeun garwa jeung anak lalaki genepan dina umur 87 tahun. Gubernur Jawa Barat Banten periode 1870 dugi ka 1875 Letjen TNI Purnawirawan Solihin Gautama Purwanegara tilar dunia dina umur 87 tahun. Almarhum kungsi di Pulasara di rumah duka Jalan Cisitu Indah Kota Bandung anu diluhan ku sababaraha pejabat di antarana PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin. Ya, beliau kan gubernur Jawa Barat periode 1970-1974, walaupun sudah lama, tetap kita kenang jasa-jasa beliau sebagai gubernur, dan saya rasa kita semua tahu bahwa Mah ini adalah tokoh besar Jawa Barat, tokoh nasional, dan saya rasa juga di tokoh nasional banyak kehilangan atas berpulangnya Pak Solihin GP ini. Dan tahun 2018 saya ke sini bersama Presiden Jokowi, dan waktu itu Mang Ihin menitipkan revitalisasi daerah dan sungai Das Citarum. Nah, ini beliau walaupun dalam usia yang sepuh waktu itu 2018 kita pikirkan kepentingan bangsa dan negara, jadi beliau minta revitalisasi Citarum itu juga direplikasi di banyak tempat yang seperti itu. Jadi satu tas itu almarhum di Pulasara Deui di Makodam 2 Kodam Tilu Siliwangi. Cek anak katilu almarhum Satria Kamal Solihin Gautama Purwanegara atau Solihin GP kungsi dirarawat salila 12 poe di Rumah Sakit Advent Kota Bandung samemeh mulih ke alam kalanggengan. Ini juga oleh ahli jantung, alhamdulillah secara medis dinyatakan membaik. Tapi mungkin karena usia sudah lanjut dan ada obat-obat yang mungkin pengaruh, akhirnya kena ke ginjal. Ini yang terakhir coba kami tangani, tentunya dokter ahli yang ada di Rumah Sakit Advent itu sempat dua kali dilakukan cuci darah, tapi reaksi yang didapat tidak seperti apa yang diharapkan secara medis. Ya, segala upaya sudah dilaksanakan, akhirnya Allah memutuskan. Tadi subuh jam 2.45 dipanggil kembali. Satu tas di Pulasara di Makodam, jenazah almarhum Solihin GP diiangkeun ka Taman Makam Pahlawan Cikutra Kota Bandung keur dikurebkeun. Prak-prakanana dipaju make upacara militer anu diluhan oge ku Wakil Presiden Republik Indonesia Banten Yusuf Kalla. Budi Hartati, Bandung TV.